untuk mencegah penularan virus corona COVID-19, patuhi aturan pemerintah untuk diam di rumah. Indonesia kuat! Pergi kemana? Nak pergi berjuang, Awang nak jadi pahlawan. Bang Awang ni, zaman sekarang ni, kalau nak jadi pahlawan tu, duduk di rumah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesihatan, banyak ibadah, berdoa pada Allah. Kenapa pula begitu, Siti? Tetap di rumah, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Insya Allah kita semua selamat. Baiklah, kalau begitu. Ingat, cegah corona COVID-19. Tetaplah di rumah saja. Insya Allah lebih selamat. Janganlah pergi kalau tak perlu. Semoga kita sehat selalu. Jangan kumpul-kumpul dengan orang ramai. Dengarkan nasihat, jangan jadi lebay. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Patuhi nasihat, jangan belagak jadi samseng. Janganlah lupa mencuci tangan. Janganlah pula asal mencuci. Pakailah sabun, itu yang pasti. Kita bangsa yang beradat, hidup bersih lebih selamat. Kita bangsa berbudi tinggi, untuk sehat kita berbagi. Walaupun di rumah, tetaplah ibadah, banyaklah berdoa, minta pada Allah. Lawanlah corona, janganlah menyerah. Semogalah kita terhindar dari wabah. Cegahlah COVID-19, hidup bersih janganlah malas. Pakailah masker kalau nak pergi, haruslah bijak menjaga diri. Kesehatan mahal harganya, janganlah pula buat selamba. Kita jaga semenjak dini, janganlah sampai menyesal nanti. Dalam masa libur, jangan pergi shopping. Jaga kesehatan, itu lebih penting. Dalam masa libur, tetaplah di rumah. Insya Allah kita diselamatkan Allah. Walaupun di rumah, tetaplah ibadah.
lah berdoa, minta pada Allah. Lawanlah corona, janganlah menyerah. Semoga lah kita terhindar dari wabah. Dengar tuan, jangan nak degil. Baiklah bang, mulai sekarang awang ikut aturan. Cegah corona, tetap di rumah.